segera Anda bertobat. Segera Anda bertobat. Saya menang urusan ini. Saya tidak memframing jahat. Enggak, saya memframing jahat. Saya meluruskan kesalahan aja. Saya meluruskan kesalahan yang memang harus diluruskan. Silakan fans Ikatan Cinta, siapapun orang di belakang akun ini, Anda bertaubat. Anda bertaubat. Faktanya sudah jelas. Saya tidak ngarang cerita dan saya tidak mengedit-edit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Saya malam itu berjanji akan membahas video utuh tentang pembacaan ayat suci Al-Qur'an novel Bakmumin yang keliru. Karena ada netizen, ya pasti jamaahnya novel Bakmumin, pasti muridnya novel Bakmumin, atau orang yang mengagumi novel Bakmumin karena keberaniannya. Meminta untuk saya itu mengklarifikasi atau melihat secara utuh. Karena anggapannya bahwa saya itu mengedit video novel Bakmumin. Ya, dipotong, diedit, sehingga terlihatlah bahwa pembacaan ayat suci Al-Qur'an novel Bakmumin itu keliru. Padahal coba lihat secara utuhnya, katanya kan seperti itu. Nah, saya akan menjawab tantangan itu, bos. Saya akan menjawab tantangan itu. Bahwa itu kan saya ngomong, kalau saya salah, saya akan meminta maaf. Tetapi kalau Anda yang kemudian salah dan saya tidak ngarang cerita, maka Anda harus bertaubat. Kan itu, mengikuti orang-orang yang sebetulnya tersesat. Bagi saya ini soal harga diri kalau enggak saya membahas secara utuh. Karena jangan sampai menjadi stigmanya liar bahwa saya itu memotong-motong video dan sengaja ingin menjatuhkan orang lain tanpa sebetulnya dia itu jatuh. Beda cerita kalau memang dia salah kemudian kita kritik, ya itu kan kita bukan niatnya menjatuhkan tetapi meluruskan, kan gitu bos, ya. Tapi kalau misal benar kemudian kita salah-salahkan, itu kan juga kita salah. Tapi kalau misal salah kemudian kita salahkan, ya memang benar salah, kemudian kita luruskan, kemudian kita kritik, ya memang seharusnya kita luruskan dan kita kritik. Karena kesalahan itu jangan sampai dibiarkan, apalagi urusan kita cuci Al-Qur'an, kan gitu bos, ya. PR kita, saya akan bacakan dulu komentarnya dan saya sudah sematkan di atas, ya, saya sudah sematkan di atas nama channelnya Fans Ikatan Cinta. Tetapi sekaligus menjadi fans novel Bakmumin mungkin, ya. Oke, kita baca dulu nih apa yang kemudian dia tuduhkan kepada saya, ya. Banyak bacot nih si plural. Buzzer istana katanya. Pasti itu gak bener videonya. Coba simak secara utuh pernyataan Ustadz Novel. Siapa Ustadz? Anda pasti edit videonya untuk di framing jahat. Nulis framingnya juga pakai P, di framing jahat. Tidak jauh seperti jungjungannya novel Bakmumin. Fas alu, dia bacanya pas alu. Gak jauh, ya, gak jauh. Satu kali lagi, ini gak jauh banget nih, sama aja dia yang nulis apa yang komentarnya di framing jahat. Tulisannya F ya, di framing, bukan di framing. Anda harus belajar kosakata yang benar, bos. Sama seperti junjungan Anda novel Bakmumin. Pas alu ahla zikri, bukan pas alu ala zikro. Fatal itu. Dan saya tidak mengarang cerita urusan itu, ya. Saya tidak mengarang cerita. Saya sudah menemukan video utuhnya, video fullnya. Ternyata itu sedang di acara TV One 4 bulan yang lalu, sedang membahas tentang Jenderal Dudung yang kita tahu sama-sama. Pak Dudung pernah menjadi viral dan menjadi perbincangan karena pernyataannya yang cukup kontroversial, urusan berdoa tidak usah pakai bahasa Arab. Ya meskipun bagi saya benar itu, ya.
Tuhan bukan orang Arab. Benar itu ucapan bagi saya. Tuhan bukan orang, apalagi orang Arab. Di mana salahnya? Tapi mereka menyalah-nyalahkan ucapan pada dunia. Tapi okelah, itu sudah lampau ya. Sudah lampau. Yang penting saya akan membahas tentang pembacaan ayat suci Al-Quran novel Bak Mumin ya, yang keliru, dan akan saya tayangkan video utuhnya biar tidak dikira saya memotong-motong video. Seharusnya benar, kemudian saya salah-salahkan. Ya, oke, kita mulai nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, kita sudah memasuki perdebatan masalah konteks bahasa. Mm-mm. Tentunya bisa akan diselesaikan oleh ahli bahasa. Dan konteks bahasa itu mengarah kepada agama. Oke. Okay. Karena yang dilaporkan adalah unsur sara. Salah satunya agama. Mas'alu alaih zikra in kuntum la ta'lam. Apabila kamu berselitkan sesuatu, tanyakan kepada orang yang ngerti, yang paham. Oke, okay. Saya ngarang cerita gak? Enggak dong. Dia tetap membaca pas alu alah zikro, ya? Hah? Kita ulangi lagi. Nah, yang dilaporkan adalah unsur sara, salah satunya agama. Pas alu alah zikro in kuntum la ta'lamun. Apabila kamu berselit tentang sesuatu, tanya. Buka lebar-lebar kuping Anda, bos. Nah, Habib Bahar bin Smith ini berbicara konteks yang memang tupoksinya sebagai dai, sebagai mubalig, menyampaikan pengetahuan agamanya untuk menyelamatkan akidah umat. Itu kewajiban. Kewajibannya. Akan tetapi ada yang menyalahi topoksinya. Tupoksi, ya, bukan topoksi. Kan novel. Ini bukan baru sekali membuat malah tambah lucu ya. Saya reaksi video utuhnya malah tambah lucu nih. Semua agama benar. Itu menimbulkan kegaduhan. Yang berbicara konteks kita ya, itu ulama. Ulama yang harus didengerin. Baik, saya yakin masih ada menyampaikan secara diam-diam, menasihati, juga ada yang berbicara di media, karena memang ketika orang berbicara di media harus diluruskan di media, karena ini udah masalah ruang publik yang harus diselesaikan, juga harus di media. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, oke, dia ngomong tuh udah jawab ya, kenapa Anda tidak tabayun langsung ke novel Bak Mumin? Ini juga novel Bak Mumin sudah menjawab, ketika Pak Dudung menyampaikan statementnya di media, maka harus diselesaikan di media. Ketika novel Bak Mumin mengucapkan kalimat Al-Quran yang begitu fatal di media, maka itu harus diluruskan juga di media. Karena udah terlanjur statementnya kemudian liar, ditontonnya sudah 1,9 juta kan. Artinya kalau misal di ruangan ini juga nggak ada yang sadar bahwa pembacaan ayat suci Al-Quran novel Bak Mumin itu keliru. Ya, sekali di ruang forum diskusi itu juga nggak ada yang sadar bahwa pembacaan ayat suci Al-Quran novel Bak Mumin itu keliru. Mungkin mereka-mereka yang ada di ruangan ini fokus terhadap esensi yang akan novel Bak Mumin bicarakan. Dan tidak menutup kemungkinan masyarakat juga kemudian tidak menilai bahwa pembacaan ayat suci Al-Quran novel Bak Mumin itu keliru. Nah, ini yang harus diluruskan. Kita pertegas bahwa pembacaan ayat suci Al-Qur'an novel Bak Mumin itu sangat keliru. Ya. Tidak sesuai dengan teks Al-Qur'annya, Bos. Fas'alu 'ala dzikra. Ya. Itu udah dijawab ya oleh novel Bak Mumin. Kesalahan di media sosial diselesaikan juga dengan sama di media sosial. Jadi, saya ngarang cerita enggak? Saya motong-motong video enggak? Faktanya dia membicarakan itu enggak? Mengucapkan itu enggak? Kan iya dong. Saya enggak motong-motong video. Oke, saya potong videonya. Cuma itu memang, ya, itu video realnya. Bukan saya edit, bos. Bukan saya edit. Itu video realnya. Pembacaan ayat suci Al-Quran yang keliru. Padahal ayat suci Al-Quran itu sangat populer. Satu kali lagi, sangat populer. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamu. Itu sangat populer ayat Al-Quran. Ya. Ya, itu jelas. Mau bagaimana lagi? Fans Ikatan Cinta merangkap dengan fans novel Bak Mumin? Segera Anda bertobat. Segera Anda bertobat. Saya menang urusan ini. Saya tidak mempriming jahat. Enggak, saya mempriming jahat. Saya meluruskan kesalahan aja. Saya meluruskan kesalahan yang memang harus diluruskan. Fatal urusannya ini, dia membaca ayat suci Al-Quran, bukan Quran. Ayat suci Al-Quran ketika dibaca salah. Jangankan salah barisnya, jangankan salah membaca hurufnya, barisnya aja yang keliru, itu masalah. Fatal sekali itu. Apalagi bacanya Allah.
fas alu Allah zikr. Ini jelas harus meluruskan. Dan saya berfungsi sebagai orang yang meluruskan, ya. Saya ideal di sini. Saya ideal. Buzzer istana. Buzzer istana, katanya saya buzzer istana. Oke lah. Silakan Anda tuduh saya sebagai buzzer istana. Enggak jadi persoalan. Yang jelas saya buzzer bagi diri saya sendiri. Saya buzzer bagi pikiran saya sendiri. Saya buzzer bagi hati nurani saya sendiri. Dan ketika pikiran saya ingin mengucapkan A, hati nurani saya ingin mengucapkan A, saya akan mengucapkan itu. Karena bagi saya ini untuk kemudian masa depan Indonesia, apalagi urusan agama. Saya bukan buzzer istana. Saya buzzer bagi pikiran dan hati nurani saya. Gak perlu saya bayaran dari siapapun, itu gak perlu. Bayaran saya ketika membuat konten ini, hati saya yang tenang, pikiran saya yang tenang. Wis itu, melihat kejanggalan, melihat persoalan yang harus diselesaikan. Itu bos. Silakan fans Ikatan Cinta, siapapun orang di belakang akun ini, Anda bertaubat. Anda bertaubat. Faktanya sudah jelas. Saya tidak ngarang cerita dan saya tidak mengedit-edit. Ya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.